Halo guys, kembali lagi di channel Bro Ahin. Di episode ini, gue mau ajak teman-teman untuk camping virtual ke lokasi yang luar biasa bagusnya. Tempat yang mau gue datangi ini masih baru banget, umurnya baru 3 bulan. Namun, walau masih baru, tapi sudah langsung viral. Karena lokasinya ternyata memang bagus banget. Tempatnya bersih, pemandangannya luar biasa bagus, dan pelayanannya juga ramah sekali. Yang awalnya gue berencana hanya camping semalam, sampai akhirnya memutuskan untuk extend jadi 2 malam karena saking berkesannya dengan camping road ini. Lalu, apabila teman-teman mau kesini, bisa langsung gunakan Google Map, dan teman-teman bisa gunakan kendaraan apa saja, mobil, motor, semua aman. Untuk titik koordinat dan info lengkap, gua tuliskan di deskripsi ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, ikuti terus ya. Palima Hills, camping ground, resto. Eh, ada restonya. Playground, upbound. Playground, ada playgroundnya. Wih, kalau malam estetik nih kayaknya. Wih, malam keren nih. Banyak lampu-lampu. Terawat ya? Terawat. Ya, gua baru sampai nih guys di Palima Hills. Ya, tempatnya ya ini Palima Hills ini. Tempatnya ada di daerah Pengalengan ya guys. Masih baru banget nih camping ground-nya dan pas gua nyampe ternyata memang bagus banget. Nah, ini gua dengar ini camping ground-nya cukup viral ya. Oke, guys. Ya, view-nya bagus banget di sini. Masak teh dulu ya. Ya, si Aldo. Nih, aku ada di situ. Wah, di atas. Santai dulu ayo. Duduk dulu. Mau ngopi apa mau ngeteh? Ngeteh aja. Kan orang ngopi. Ngeteh ini ya? Iya, teh hijau aja. Kita yang senca. Kocok-kocok. Ya udah enggak apa-apa. Termometer mana yang tadi? Yang mana? Bu, tolong kabel atau lagi. Kabel apa?
Nih. Jado gak mau? Mau gak tuh? Iya, yang biasa kita minum kan kayak di restoran Ocha. Iya, Ocha. Ada Ocha, ada Maca, ada Gen Maica. Hmm. Ini Sencha. Sencha. Iya, nah Sencha ini enak banget. Baunya kayak rumput sih. Emang rumput. Ini agak langka nih di Indonesia, jarang jual. Iya. Udah ya. Iya. Teh Sencha ini jarang jual. Hmm. Ya, sekarang menjelang sore nih guys, gua udah habis santai-santai. Minum teh dan snacking. Sekarang waktunya kita lihat-lihat yuk camping groundnya. Ya, jadi camping ground ini masih baru banget ya guys. Untuk view-nya di sini bagus banget guys, luar biasa. Danau itu, situ Cilenca. Kelihatan banget dari sini. Sekarang yuk, gua ajak ya, kita review dari pintu masuk biar ada gambaran jelas kan tentang camping ground ini. Sebelah sana juga bagus guys, perkebunan teh ya, banyak pohon-pohon yang rimbun, pohon pinus, pohon kayu putih. Ya, jadi kan teman-teman begitu masuk dari pintu utama, di sini langsung ada spot yang paling bawah nih. Nah, spot yang paling bawah ini, wih, view-nya juga luar biasa. Ini spot untuk camper van, guys. Luas juga nih, muat berapa tenda nih kalau mau. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sana juga masih ada. Nah, di spot yang paling bawah ini ada toilet juga. Toiletnya di sini bagus banget guys, ada air panasnya ya. Nah, ini toilet untuk pipis, toilet cowok. Nah, ini toilet. Wih, bersih banget. Tadi katanya sih ada air panas, tapi gua nggak tahu nih apakah semuanya apa hanya yang di atas saja, gua masih belum confirm lagi nih. Ya, toilet di spot sini ada 3 pintu. Nah, ini masih spot camper van. Ada spot buat itu juga, guys, buat selfie-selfie ya. Nah, di bawah juga masih ada itu. View-nya kalau pagi nih luar biasa nih, guys, bakalan. Di sini juga banyak disiapin titik-titik untuk ini ya, api unggun. Jadi kan nggak ngerusak rumput ya, teman-teman. Jadi nggak perlu untuk sembarangan, nggak perlu nyalain api unggun di tempat yang sembarangan. Ini suplai air juga sudah disediakan. Untuk api unggun ini ada lagi steker listrik. Steker listrik juga ada. Ya, ini spot camper van lagi nih. Lumayan luas juga, guys. Nah, spot camper van setiap jarak berapa disiapin titik buat api unggun, titik air, titik listrik. Ini rapih ya tempatnya ya. Teman-teman jangan khawatir kalau camping di sini.
dimanapun teman-teman mendirikan tenda, view-nya bagus semua guys. Nah, untuk spot yang gua tempatin ini spot yang gak bisa camper van guys, tapi tempatnya paling bagus ya, karena dia lokasinya langsung berada di depan kandang rabbit. Parkir mobil di atas, lalu bawa sedikit barangnya, tapi di sini pelayanannya sih oke ya. Gua tadi barang gua banyak sih, semua langsung digotongin. Gua satu blok ini yang di depan kandang rabbit, kalau mepet-mepet nih kira-kira muat 3 tenda besar nih. Lalu di sini juga ada kafe nih. Kalau lagi ada pengunjung katanya, mereka kadang bukanya bisa 24 jam kalau lagi nggak tahu nih, kalau cuma ada gua doang. Wih, kafenya juga bagus banget guys. Teman-teman nggak perlu camping juga bisa nih datang ke sini. Mereka jual berbagai macam minuman, makanan, snack-snack. Harga makanannya nah ini daftar harganya ya, lalu untuk yang bagian atas toilet ada di sini nih. Ini musolanya. Ya, bersih banget guys. Nah, ada area glamping nih. Nanti daftar harga semua gua tulis di deskripsi guys, detailnya ya. Terlalu deket ya sama api unggun. Ayo abo, ayo. Jalan. Oh, ayo. Iya. Ya, sekarang udah mau jam 6 nih guys. Suasananya, cuacanya makin dingin di sini. Suhu udah sore ini berkisar berapa ini? Tadi gua lihat sih 19 derajat. Kalau malam ini mungkin bisa turun lagi nih. Sampai 15 atau 14 mungkin ya, gua nggak tahu deh. Ya, view-nya masih tetap bagus walaupun ketutupan awan ya. Di sini camping ground-nya enak banget, guys. Luar biasa. Bersih, terawat banget.
fasilitasnya semua juga lengkap. Sinyal handphone full, kencang semua. Ada kafe juga. Ini gua rencananya satu malam kan, tapi karena ternyata ada kafe dan tempatnya bagus, gua udah sedia makanan buat satu malam aja, tapi akhirnya gua putuskan untuk camping dua malam nih. Karena enak banget camping groundnya. Ya, sekarang mau siapin buat makan malam dulu. Apa? Siapa yang ngomong gak estetik? Ini panggangannya? Iya. Yeay. Ini mah panggangannya paling simpel. Simpel pesan pen. Bengkok langsung. Ya kalau udah panas mah susah dong. Ini dagingnya. Daging semua ya. Mahang. Ya. Doi dong. Tapi kalau udah taruh mangkok ya. Kenapa? Kalau lo kayak api unggun nih. Oh, lupa kasih jeruk, lu kasih jeruk, ya potong gitu, belak dok. Jangan yang itu, yang gede. Ya ini suasana menjelang malam guys. Udah 7:30 nih kira-kira. Kita masaknya belum selesai. Karena kita masak kerang tuna ini, gede banget. Agak lama masaknya. Ya ini chef magang nih yang masak. Ya, apa? Chef magang. Chef magang. Lagi belajar nih, motong cabai, motong bawang. Chef magang. Chef magang ya. Dua-duanya. Tempatnya sempit ya. Taruh lah sebelahnya. Udah. Polesin sambal. Tipis-tipis aja. Sen, poles aja pakai saus, pakai kuas. Kuas. Sen, saya nggak makan kok. Aduh. Makannya jangan banyak-banyak udah. Ya, ini makan malam kita guys, baru jadi akhirnya rahang tuna rica. Aduh, masakan Manado nih. Masaknya apa butuh perjuangan. Apa ya, malam, guys? Chef magang yang masak. Ayo, gotong apa? Ayo. Apa ini, guys? Ayo. Chef magang. Jati. Apu kan ini, suka tumplek. Suka jatuh, guys. Ini enak banget ya, gila enak ternyata banget, ya. Iya. Aduh, mantap. Enak. Jarang-jarang nih ketemu begini. Matang lah ya. Iya. Gak ada mau amisnya. Dia ngadoin ikan pun suka. Jaldo jadi suka makan yang enggak-enggak. Jengkol lah, terong lah. Dia tadinya gak doyan tuh. Oh tadinya? Iya. Makan terong nih. Ikan aja. Udah. Gak suka ikan juga cocok nih. Banyak kan. Ini kalau aku ke restoran Manado mahal ini. Oh, berapa? Oh,
mahal, Padang juga mahal. Menu andalan itu nah itu nak si harus mengupasin doang daging yang di dalam itu the best. Kurang gila banget. Ini dalamnya masih banyak dong. Aduh tuh. Ya madu. Hanya di channel Bro Ahin. Makanya subscribe untuk ketahui menu-menu andalan. Iya, yang nggak punya duit nggak bisa beli. Bukannya nggak ada duit? Nggak ada. Ada duit pun nggak ada duit belum bisa beli. Ada duit nggak bisa beli kenikmatan kayak begini. Iya. Karena kita tuh kan butuh perjuangan buat camping, capek, kita masak. Kapan lagi? Ya, kita baru habis makan malam nih guys. Makan malam kita enak banget. Walaupun awalnya sempat ragu sih, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Ikannya, ikan apa rahang tuna ternyata enak banget ya. Gue baru pertama kali nyobain juga sih. Cuacanya di sini lumayan makin dingin guys. Turun lagi nih sekitar 17 derajat dan mulai turun gerimis malam-malam. Kalau gue nggak bisa lu. Wakiannya kecil-kecil aja. Wih, ada waiter. Apa sih? Sampai. You are the only thing I need in the life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. Jam 1 nih guys, suhunya dingin banget, parah 13 derajat ini sekarang. Udah bobo nih, dingin banget, parah di luar sini. Dingin banget. Apu tuh. Bacot. Bacot deh. Iya. Dingin gak, Set? Dingin banget.
13 derajat. Hah? Tidurnya numpuk-numpuk. Enggak. Enak dong, dingin-dingin numpuk-numpuk. Enggak numpuk lah segini. Aduh. Apa pindah aku ke sini lah. Udah, tidur aja. Ah, udah aja, Bang. Baca kosan. Aduh. Udah situ. Ya, view-nya pagi-pagi bagus banget, guys. Nih. Pemandangan gunung-gunungnya terbuka semua, danau itu, situ Cilenca kelihatan banget. Pemandangannya 180 derajat, gunung-gunung kelihatan semua. Nah, keesokan paginya, gue memutuskan untuk sarapan di kafe. Sekalian mereview rasa makanan di sini. Oh iya, selain kafe, di sini juga ada penyewaan ATV ya. Teman-teman bisa keliling-keliling kebun teh sekitar sini kalau mau. Lalu, sekedar tips buat teman-teman yang main ke daerah sini, siangnya suka banyak lalat. Untuk mengakalinya, teman-teman bisa gunakan spray anti nyamuk seperti Sovel, Autan, atau sejenisnya. Selain anggota tubuh, teman-teman juga bisa semprotkan ke meja, kursi, dan barang-barang lain. Lalat langsung pergi, biar camping jadi makin nyaman. Dan untuk rasa makanannya, ternyata di sini cukup enak. Apalagi harganya juga cukup terjangkau ya. Untuk nasi goreng spesial, harga hanya Rp20.000 saja. Sarapan pagi dengan pemandangan seindah ini bukan pengalaman yang kita bisa jumpai setiap hari. Thank you.
Okay guys, akhirnya kelar juga nih setelah 3 hari 2 malam gua camping di Palima Hills. Tempatnya luar biasa, bagus sekali. Buat semua detail gua cantumkan di deskripsi ya guys. Buat teman-teman yang suka jangan lupa like, share dan subscribe. Nantikan episode-episode gua selanjutnya. Bye bye. Berarti dah, next. Ya. Oke, sampai jumpa. Mang Jarot. Ya.